Welcome to our channel. Berdasar pada prospek populasi dunia PBB tahun 2019, statisticstimes.com memperkirakan 60,12 juta orang akan meninggal pada 2021. Sementara 140 juta orang lainnya lahir pada tahun yang sama di seluruh dunia. Penting untuk membahas ini di awal, sebab kedua metrik inilah yang menentukan perubahan populasi dunia. Dan seperti yang kita ketahui, hari ini kita tengah dihadapkan pada persoalan ledakan penduduk atau yang lebih sering kita namai sebagai overpopulasi. Karena itu, data fakta hadir untuk mengurai isu, fakta serta angka-angka demi menjawab sebuah pertanyaan. Apa benar dunia telah melampaui populasi manusia yang dibutuhkan? Jumlah manusia bertambah sangat cepat di muka bumi. Sementara kapasitas daya tampung lahannya semakin menyusut. Kalaupun daya tampung masih cukup, ketersediaan sumber daya alam yang terbatas adalah kendala lain yang sulit untuk disepelekan. United Nations World Population Prospects mencatatkan bahwa jumlah penduduk baru mencapai 1 miliar pada 1804. Padahal, bumi sudah lahir sejak jutaan tahun sebelum Masehi. Kemudian, secara menakjubkan, hanya dibutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk melipat gandakan populasi menjadi 2 miliar pada tahun 1927. Untuk selanjutnya berlipat ganda kembali jadi 4 miliar pada tahun 1974 hanya dalam rentang 50 tahun. Setelah itu kita hanya perlu sampai 2024 untuk menjadi 8 miliar. Sehingga pada 2048 mendatang, manusia sudah berdesakan bersama 9 miliar penghuni lainnya di muka bumi ini. Bila dihitung dari luas area biologis yang dibutuhkan manusia dalam memproduksi kebutuhan-kebutuhannya, sesungguhnya bumi telah kelebihan beban. Sementara para ahli sibuk memprediksi dan berkutat dengan angka, kita butuh nilai paten mengenai kapasitas maksimum dari jumlah spesies yang dapat ditampung alam ini. Dan angka 11 miliar adalah kekhawatiran banyak otoritas dunia pada hari ini. Masalahnya, manusia berkali-kali salah memprediksi sehingga dalam konteks ini disimpulkan tidak ada preseden nyata yang dapat digunakan untuk mengukur konsekuensi dari pertumbuhan populasi. Laporan PBB pada tahun 2012 merangkum 65 prediksi ilmiah tentang berapa populasi maksimum yang bisa ditampung bumi. Hasilnya, angka 8 miliar jadi yang paling banyak disebut dalam prediksi saat itu. Sementara diketahui angka tersebut jumlahnya nyaris sama dengan populasi manusia pada tahun 2022, yakni 7,9 miliar jiwa. Meski bumi sedang tidak baik-baik saja, setidaknya belum ada tanda-tanda berakhirnya peradaban seperti prediksi terburuk dari dampak overpopulasi. Usut punya usut, ternyata kesalahan prediksi itu bukan yang pertama. Sebab pada awal abad 20, George Knibbs dalam buku The Shadow of the World Future menyarankan angka 7,8 miliar sebagai batas maksimum populasi dunia. Saat itu ia menyoroti masalah kesuburan tanah yang dapat berdampak pada ketersediaan pangan di masa depan. Namun siapa sangka, Karl Bosch memenangkan Nobel untuk pengembangan pupuk kimia 3 tahun setelahnya. Artinya semua amat bergantung pada perilaku manusia dan perkembangan pengetahuan serta teknologi. Di sisi lain, kehidupan terus berlanjut dan manusia tidak pernah putus asa untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, dari sinilah dampak nyata dari ledakan penduduk terjadi. Bisa dimulai dari meningkatnya kebutuhan energi setiap tahunnya. Mengutip esdm.go.id yang melihat proyeksi Badan Energi Dunia atau International Energy Agency atau IEA hingga tahun 2030 yang menyatakan bahwa permintaan energi dunia meningkat sebesar 45% atau rata-rata mengalami peningkatan sebesar 1,6% per tahun. Di mana sebagian besar atau sekitar 80% kebutuhan energi dunia tersebut dipasok dari bahan bakar fosil. Proyeksi selama periode tersebut sekaligus menempatkan Tiongkok sebagai negara yang permintaan energinya tumbuh paling pesat. Sementara belakangan ini, India memperlihatkan pertumbuhan permintaan energi cukup besar, satu tingkat di bawah Tiongkok. Selanjutnya, pernahkah kalian mendengar tentang Earth Overshoot Days?
Seperti terjemahannya, hari melampaui batas adalah hari di mana sumber daya alam yang akan digunakan oleh manusia di sisa tahun yang sedang berjalan tidak dapat diperbaharui lagi. Termasuk di dalamnya pangan, air, dan energi. Misal pada tahun 2021, hari melampaui batas Indonesia ditetapkan pada tanggal 19 Desember, sehingga penggunaan sumber daya 13 hari setelahnya dianggap berhutang pada masa depan. Sebenarnya angka ini menunjukkan bahwa Indonesia sangat efisien dalam menggunakan sumber daya alamnya, terutama jika dibandingkan dengan negara lainnya. Untuk kita ketahui, EOD ini berbeda di setiap negara bergantung dari cara hidup populasinya. Semisal EOD Qatar pada tahun 2022 jauh lebih cepat, yakni pada tanggal 10 Februari. Dikutip dari laman resminya, Earth Overshoot Day dihitung dengan membagi biokapasitas planet atau jumlah sumber daya ekologis yang dapat dihasilkan bumi pada tahun itu dengan jejak ekologis manusia kemudian dikalikan dengan 365. Permasalahan kompleks lainnya yang terjadi akibat overpopulasi adalah perubahan lanskap dengan bergesernya pemanfaatan ruang. Singkatnya, setiap manusia membutuhkan tempat tinggal dan pertumbuhan populasi yang cepat akan menuntut ketersediaan tempat tinggal yang tinggi pula. Akibatnya akan banyak alih fungsi lahan yang sebelumnya merupakan lahan pertanian ataupun lahan hijau, lambat tapi pasti akan berganti jadi lahan tempat tinggal. Seiring meningkatnya kebutuhan, pada akhirnya pembangunan lahan tempat tinggal bisa saja tidak lagi memperhatikan dampak panjang terhadap lingkungan. Dampak selanjutnya adalah masalah kerawanan pangan. Pertanyaannya, apakah kita dapat menanam cukup pangan secara berkelanjutan untuk populasi yang terus berkembang? Kira-kira dari mana datangnya makanan untuk 2-3 kali lipat tambahan orang? Sementara masalah yang dihadapi bukan hanya tentang lahan, tetapi juga perubahan iklim. Keadaan ini lalu diperburuk dengan minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan yang berdampak langsung pada masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, konflik antar penduduk, dan tindakan-tindakan kriminalitas. Selain itu, penyebaran penyakit yang mewabah akan semakin cepat dan banyak jumlahnya dalam kondisi overpopulasi. Bukankah penyebaran COVID-19 adalah contoh yang paling nyata kemarin? Jadi, apakah overpopulasi sedang terjadi? Faktanya, angka kelahiran memang tinggi, namun berbagai negara akan mengalami penurunan populasi. Apalagi pandemi COVID-19 cukup berdampak pada populasi global. Periset dari Institut Metrik dan Evaluasi Kesehatan di University of Washington, Amerika Serikat, menunjukkan bahwa tingkat kesuburan global hampir turun 50% ke 2,4 pada 2017. Di antara negara-negara di dunia, populasi 23 negara termasuk Spanyol dan Jepang diprediksi berkurang 50% pada tahun 2100. Pada tahun 1950, seorang perempuan rata-rata melahirkan 4,7 anak sepanjang hidupnya. Namun studi yang dipublikasikan lewat jurnal ilmiah The Lancet itu menyebut angka tersebut diperkirakan akan turun di bawah 1,7. Bahkan Tiongkok sebagai negara dengan populasi terbesar di dunia saat ini diperkirakan akan mencatat jumlah penduduk terbanyaknya dengan 1,4 miliar orang dalam waktu 2 tahun ke depan. Sebelum turun hampir setengahnya menjadi 732 juta pada tahun 2100. Secara keseluruhan, periset memperkirakan jumlah populasi dunia akan mencapai puncaknya di sekitar tahun 2064 dengan 9,7 miliar orang, sebelum turun ke 8,8 miliar pada akhir abad. Di sisi lain, populasi negara juga akan menua secara dramatis, di mana jumlah manula yang berusia 80 tahun akan sebanyak bayi yang baru lahir. Jika ditanya kenapa ini terjadi, tentu saja jawabannya adalah pada seputar penurunan kesuburan. Tapi penting untuk diketahui bahwa penurunan di sini bukan tentang berkurangnya jumlah sperma atau hal-hal yang bisa disinggung jika membahas fertilitas. Hanya saja ini lebih kepada meningkatnya jumlah perempuan yang teredukasi dan bekerja, ditambah dengan meluasnya akses ke kontrasepsi yang membuat perempuan bisa memilih untuk memiliki anak dalam jumlah yang lebih sedikit. Sebagai kesimpulan, jumlah populasi bumi masih stabil. Namun, penggunaan sumber daya alam nyatanya telah berada di luar dari apa yang bisa diakomodasikan oleh bumi. Tidak ada yang berlebihan bagi peradaban yang menyadari pentingnya merawat bumi.
Seperti dikatakan Mahatma Gandhi, bumi menyediakan cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia, tetapi tidak setiap keserakahan manusia.